Betul-betul-betul. Mimpi terindah. Bahagian satu. Terkejut? Ha, itulah. Tengok lagi cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Ha? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Ha? Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Kau pun dah jadi budak-budak. Bising malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Papa. Kakak. Lambat lagi. Bukan sebab tu, Opa. Semalam Upin mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya. Ipin mimpi seram. Ha? Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Eh, suka hatilah. Mana boleh, aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah, dah tu. Mimpi pun nak gaduh. Ish. Akak kau mana? Takkan tak bangun lagi? Kau tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Ipin, jom kita kejar akak. Akak, akak, akak. Bangun. Senyap je. Oh, tak kunci. Cepat-cepat. Amboi, sedap tidur. Kuih semangat. Akak senyum-senyum ya. Tengah mimpi indahku. Kuatnya akak dengku. Terakam nak. Nanti boleh tunjuk ke akak. Barulah dia percaya dia tidur berdengku. Oh, pijak. Apa?
Dasar kucing dapat. Apa lagi budak berdua tu buat? Tak payah berlaku sedih nak minta kasihan opah. Ish, mengadu. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opah. Betul-betul-betul. Ish. Macam mana tak marah? Opah tengok ni. Aduh. Sakit ni, opah. Benjol sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Nak satu. Opa, malam tadi Rose mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur, kan? Taklah tu. Eh, tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Rose mimpi mak dan abah. Macam mana kau boleh mimpi? Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak Abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main jongkat-jongkit, gelongsor, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan agak mainan. Kakak. Mak Abah ada cakap apa-apa? Ada. Mak Abah cakap diorang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, Abah, Opah dan Rose makan ayam goreng sama-sama. Ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masak kan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi Mak Abah cakap? Diorang hanya cakap, Mak Abah sayang Rose. Sayang sangat-sangat. Sambil cium-cium akak. Oh, indahnya mimpi akak. Selamat. Jom. Jom ke mana? Geram ke mutulah. Tak tahu tanya lagi. Ya Allah, puas dah cakap. Ayo, orang kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Nah, maaf, Uncle. Kenapa lambat? Tadi, berbual sama akak dengan opa. Woi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan atuk. Ya Allah, mari. Duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat Mak Abah. Jadi malam tadi, dia mimpi Mak dengan Abah. Kita orang pun rindu juga dengan Mak Abah. Tapi tak ada pun mimpi. Sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal mak dan abah kamu. Nak dengar? Tak ada. Abah kamu tu baik.
Dia rajin orangnya. Yalah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Mau kumpul duit masuk universiti. Ya, ya. Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng, mi rebus, mi kareng, bihun goreng, bihun sup. Ha, masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Lah. Kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh angka jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Ayah, lu tahu ah, masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung ah, lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Kalau dia orang masih hidup, mak dah abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul-betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu-dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Alah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul-betul. Sama. Atau ceritalah lagi pasal mak abah. Cerita. Pergi tanya opa. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opa cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opa pun. Mak abah kau sangat dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa? Opa pun tak cakap. Langsung kita orang tak tahu apa opa cakap. Kan bagus kita tahu gembira macam ni. Opa, kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi, jangan berharap sangat. Mimpikan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak abah sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak abah tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Ya ke? Wah, kita orang buat apa di Tuhan? Minta mimpi mak abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak abah. Boleh kan? Amin. Tiga orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Ceritalah, cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Yalah, cikgu. Macam mana ni? Apa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu. Upin, sedih. Lalu. Bagi cikgu duduk. Upin, Ipin. Kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu mak dan abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik.
pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Nah, dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan mak abah. Boleh? Boleh, cikgu. Diorang cakap. Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan mak abah. Suka sangat. Mimpi kita yang terindah. Mimpi, jangan pulang. Bahagian satu. Oh, cukup. Tarik cepat. Tarik aku lagi. Situ. Bail, sini. Atau sikitlah. Cepat tarik. Tarik cepat. Kiri. Kanan sikit. Kiri. Kanan sikit. Kanan. Tarik. Betul-betul lah. Kanan berat, tahu tak? Jangan marah. Tarik kuat. Kenapa tak ikut cakap saya? Tariklah. Itu macam lah. Sana pula. Cepat. Ya, apa lah. Air. Tangan aku penat. Macam mana? Dah banyak dapat rambutan? Dah, dalam bakul tu. Ini banyak kau kata. Puluh. Mana yang lain? Peliknya. Aku rasa kita petik banyak kan tadi. Sedapnya. Isan! Apa? Habis semua kau makan? Tak tinggal untuk kita orang pun. Tu, dekat pokok ada lagi. Ish, kena dah ni. Sabar. Rambutan ni sedap sangat. Aku tak perasan dah habis. Yalah tu. Dah, tak apa. Mari Atok tolong petikkan lagi. Nasib baik kau. Makan saja tu. Lagi. Tu. Banyak tu. Boleh aku jual. Ayah, makan banyak-banyak. Itulah. Makan lahap sangat. Ipin, tolong ambilkan air. Air? Balasai. Kepala je kepala tu. Dah. Nah. Minum pelan-pelan. Mana kau dapat air? Kat dalam?
air dalam tempayan tu. Saya mau sikit. Ya, biji rambutan. Hah? Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan jumpa dalam perut. Kereta boleh masuk dalam perut ke? Boleh. Sekarang semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ihsan. Ha, pejam. Macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh, jadi ini ialah lidah. Dengarlah, cikgu. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini. Saya sudah jumpa. Tingginya. Boleh main gelongsu. Jom. Tak nak. Gelap sangat ke bawah tu. Bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul.
Betul. Ha, sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Cacing. Baru dari sana ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul-betul. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Oh tidak, kita sudah terperangkap dalam perundisan. Jangan cemas, kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Habislah kita. Cepat, kita kena keluar dari sini. Mari. Mari. Iya. Ayah, macam mana ni? Biji rambutan tu pun hancurlah. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Isan. Kawan-kawan, tengok. Usus kecil, aduh, aduh. Ada tolongnya. Marvelous, marvelous. Tapi tinggi, macam mana? Panjangnya.
panjang usus kecil ni sama macam ketinggian bangunan 3 tingkat. Lorong ni sangat luas. Sudah keluar. Sekarang, kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Okey. Kau keluar. Jom. Lama lagi. Pintu nak sampai. Dah penat. Biar. Busanya. Dah tak ada jalan. Ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ehsan buang air besar? Proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau berjoget-joget. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Lega. Hilang sakit perut aku.